Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Najmuddin Family. Kali ini saya akan memposting, yaitu memvideo bermacam-macam mangga ciri khas Kabupaten Majalengka. Dan kebetulan mangga-mangga ini ada di lingkungan saya. Yang pertama ada mangga cengkir. Istilahnya ini mangga ciri khas Indramayu. Sering terkenal dengan disebut mangga Indramayu. Ada lagi mangga harum manis. Ini mangga ini ada di halaman saya. Ada mangga harum manis. Ini ada mangga karuhun, yaitu mangga kidang kabongan. Dan mangga ini dulu saya pernah buat rumah di atas pohon mangga ini. Ini masih ada sampai sekarang, barokah. Dan ada mangga unggulan yang saya sebut dengan mangga Abang Irgi. Ini ada mangganya. Selanjutnya ada mangga Gedong Gincu. Nah, ini mangga Gedong Gincu. Ini ciri khas Kabupaten Majalengka, Indramayu. Dan ini sudah matang. Dan ada lagi mangga, ini yang disebut dengan mangga dodol. Ini banyak kenangan di atas ini, di bawah pohon ini. Ini mangga dodol, rasanya memang manis. Ada lagi mangga, ini kalau di keluarga Ir-Irsan disebut dengan mangga pamomon. Kalau populernya yaitu mangga Cimana lagi. Ini yang disebut dengan mana lagi. Dan ini populernya di Jawa Timur banyak. Dan ada, ini sebenarnya ini bagus besar, cuma kebetulan ini dari pohon saya sendiri hanya ada satu lagi ini. Ada dua sama ini. Yang satu sudah matang. Ini namanya mangga Abang Irgi juga. Yang populer di sini mangga banci namanya. Ke golek tidak ke ini. Ini bermacam-macam mangga yang ada di Kabupaten Majalengka, dan mangga ini saya dapat dari sekitar halaman rumah saya. Mungkin itu penasarannya untuk di kita buka. Tapi cukupkan dulu, nanti ikutin season berikutnya tentang rasa mangga-mangga ini. Sampai di sini guys. Ketidak.